dimainkan lagi, Pak. Ini Bapak siapa ya? Agus. Bukan. Apa silakan main? Pak Isran. Pak Isran Hasiran. Ini Pak siapa? Ini Tepes. Sudah pergi. Oh, ini Bu siapa? Oh ya, Bu Maya. Halo. Yang di pondok siapa aja? Allah, Abi. Kalian, Alia, sama Mbak Kini. Pantok. Atia. Kampur. Gede apa? Mami. Ih, berarti mulai. Mari. Berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajarnya yang terakhir karena habis ini kalian mau ujian. Ya kan? Ya. Berapa orang yang di sana? Tiga. Tiga aja. Dewi? Iya. Atia sama Alia? Iya, Bos. Buat ujian. Cari yang udah kita pelajari kemarin. Ya, Bu. Aku tutup. Iya, Bu. Bukan soal lagi, nanti coba dikerjakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Gak banyak kok soalnya. Iya, Bu. Iya, Ma. Iya, Bu. Iya, Bu. Yo, gini kaget-kaget nih, Jol. Mila, cinta ini. Yes, nomor satu. Nomor satu.
satu dulu. Oh, ya Allah. Satu dulu. Terus dulu. Hai Dewi. Dulu. Apa sih, An? Oh, iya ya. Ini sih terbaik. Ayo. Berarti gak tahu. Dilekin. Oh, dilekin. Oh, iya. Kilo. Ayo coba Atia dijawab. Oh, ada yang jawab, Bu. Yes, jawab dulu. Kata kuncinya ada di sini. Kata kuncinya itu ada di sini. Mana? Ada. Dia mau. Kira-kira jaringan apa yang fungsinya sebagai alat gerak? Kembali. Jaringan out. Ke mana deh? Gak ada. Apa yang berfungsi sebagai alat gerak? Pasif apa sih? Ini kan ke kiri sampai kini. Betul. Si nulis kemarin tak, Bu? Si nulis itu si Mengi ya? Ini yang bisa. Kira-kira alat gerak kita kan ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Yang pasif itu apa? Yang aktif itu apa? Dengan tulang. Dengan tulang. Ya benar. Yang ini jawab. Tidak harus ini kita. Kamu lihat ini. Jaringan tulang. Kalau yang dengan ini. Yang dimaksud dengan alat gerak aktif itu adalah jaringan otot. Oke, ingat-ingat. Kalau alat gerak pasif itu pasti jaringan tulang. Selain sebagai alat gerak, tulang itu sebagai apa? Apa dulu? Selain sebagai gerak pasif, fungsinya tulang itu buat apa? Fungsinya tulang kira-kira buat apa? Gerakan tubuh.
Kan gerak. Iya, karena gerak sudah. Menyokong. Enggak sih. Benar. Menyokong. Menyokong tubuh, biar tubuh kalian itu bisa tegak berdiri itu karena ada tulang. Tulang. Selain itu, fungsi yang lainnya adalah untuk ini. Melindungi organ tubuh. Sekarang, kalau kalian sentuh kepala kalian kan keras. Ada tulangnya enggak itu? Ada. Temnya kepala ada apa? Organnya? Ada apa? Ubun-ubun. Di dalamnya kepala kalian itu loh ada organ apa? Otak. Kan tulang tengkorak, tulang di kepala kalian itu fungsinya untuk melindungi otak. Organ. Jadi ya fungsinya tulang itu ada banyak. Yang pertama itu sebagai alat gerak pasif. Terus yang kedua fungsinya itu untuk ini. Menyokong tubuh biar tubuh kalian itu bisa tegak. Terus yang terakhir fungsinya untuk melindungi organ. Untuk melindungi organ. Sudah? Sampun. Next. Saya. Nomor 2. Jelas enggak tulisannya? Ini, yang dicari adalah ini. Jaringan epitel pada hewan itu memiliki fungsi yang sama dengan jaringan yang mana dari keempat ini? Terus dulu. Tulisnya sudah. Sekarang dijawab Dewi. Apa? Jaringan epitel pada hewan memiliki fungsi yang sama dengan jaringan titik-titik. Yang
jaringan epitel. Iya. Fungsinya jaringan epitel buat apa sih? Lindungi. Ya, lindungi. Sekarang cari di empat, antara empat ini yang fungsinya untuk melindungi, yang mana? Ayo. Jaringan tumbuhan yang fungsinya untuk melindungi. Benar tadi, fungsinya epitel itu benar. Untuk dia itu melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Sekarang cari yang fungsinya itu sama-sama melindungi. Jawabannya enggak lo. Oh, jawabannya enggak dua. Satu. Yang mana kira-kira? Yang fungsinya sama-sama untuk melindungi. Yang mana? Ayo Dewi. Yang yang mana? Enggak tahu. Loh, enggak tahu. Ayo, kan sudah Ibu bahas sering. Ayo, yang mana? Jaringan kayak manusia apa? Masan. Ya, Bu. Benar. Jaringan epidermi. Apa? Bisa jaringan epi. Niku, Bu. Yang mana? Niku. Epitel ya, Bu. Jaringan epitel nggih. Iya, jaringan epitel itu fungsinya sama kayak jaringan apa? Niku, iki ono siji. Ono loro jaringan. Malah jaringan niku Bu, melindungi jaringan di. Iya, benar, melindungi jaringan di bawahnya. Fungsinya itu loh sama kayak siapa? Fungsinya kayak yang mana? Yang A, B, C atau yang D? Menyerah aku, Bu. Menyerah. Nah, tadi sudah dibaca kok menyerah. Ayo, apa? Jawab. Jaringan. Ada ini di catatan. Ibu sudah catatkan berkali-kali. Ada kok jaringan tumbuhan yang fungsinya untuk melindungi. Karena letaknya sama-sama di tepi. Sama. Penelitian di tumbuhan. Yang mana? Ayo, Dewi. Ayo. Yang mana? Gak tahu, Bu. Ayo, ya. Alia. Alia dibantu, Dewi. Niku, B. Hah? B. Yalah. Ayo, Alia dibantu, Dewi. Yang mana? Yang A, Bu, yang A. Kok yang A? Oh, ini Bu Wazan. Tahu-tahu. Jurut ya, benar semua. Yang D, Bu. Jawabannya itu ya. D. Ayo, berarti kalau jaringannya itu floem, kemarin floem buat apa? Itu
Mengangkut apa? Mengangkut hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis. Sekarang berarti ini loh kan sama epitel. Ini ya ini epidermis. Sama-sama ada epi, epi. Itu epi itu artinya tepi. Berarti dia jaringan yang paling tepi, jaringan yang paling pinggir. Makanya fungsinya itu untuk melindungi. Ingat-ingat, kalau di hewan jaringan pelindungnya itu namanya epitel, tapi kalau di tumbuhan namanya itu kalau di tumbuhan itu namanya jaringan epidermis. Ada Lia, Dewi sama Atia yang di pondok. Iya. Kalau ini Alia, yang sincil itu ya? Iya, tapi nggak kelihatan sana. Alia ya? Panggil Mas Ibu, Alia. Apa? Apa? Ya, Alia. Itu orang, itu om. Sehat Alia, puasa. Alhamdulillah, syukurillah. Awalan ya Mila. Kan dulu. Syukurnya udah enggak ada. Sama lagi yang jaringan yang apa namanya jaringan ini sklerenkim. Lek namanya sklerenkim ini fungsinya hampir mirip kayak tulang. Fungsinya itu menyokkan bagian tubuh yang menegakkan. Kalau yang namanya parenkim, parenkim itu fungsinya menyimpan cadangan makanan. Menyimpan cadangan makanan. Makanan. Jadi jaringannya tumbuhan sama jaringannya hewan itu mirip-mirip, hampir sama. Kayak misalkan, contohnya jaringan epitel itu fungsinya sama kayak jaringan epidermis. Terus jaringan darah kalian? Kalian punya darah kan? Punya. Ya kalau enggak kan fungsinya untuk mengangkut berbagai macam hal. Kalau di tumbuhan yang fungsinya untuk mengangkut-mengangkut itu siapa? Enzim. Benar. Jadi kalau di hewan itu jaringannya jaringan darah. Tapi kalau di tumbuhan yang fungsinya untuk mengangkut-mengangkut itu adalah jaringan floem dan jaringan xilem. Tulis dulu. Sudah selesai nulisnya yang itu? Ya Allah, aku pengen hadir. Mama mau kasih. Nak tandiku di ono. Di ono apa nih? Aku kuat aku di tenang. Yo jarinya oke. Jarinya ada puasa full kena utang. Sudah. Nulisnya sudah? Sereng. Gak kuat aku saya puasa. Aku gak puasa. Maya. Halo, Maya. Sudah apa belum? Aku di terang-terang ini. Kenapa? Iya. Sudah tak? Sudah tak?
Bumaya, saya bantuin nunggu kamu cintaku. Bumaya. Iya. Ayah. Apa? Enggak kedengeran, Natia? Kedengeran. Yang benerin zoom-nya dari Prima jam. Apa? Enggak kedengeran. Bu, yang benerin zoom-nya tadi di Prima jam siapa? Yang benerin zoom-nya? Ya. Orangnya? Ya. Nanti lihatin sendiri siapa. Loh, siapa Bu? Siapa? Nanti dulu, belajar dulu. Ayo. Siapa ya, dulu? Ya, nanti lab anak udah selesai. Nih. Biar enggak lupa, aku tuliskan. Jadi ada jaringan itu yang fungsinya sama. Bu, itu soal tak, Bu? Enggak. Itu begitu ingin mengatakan cinta, tapi aku tak begitu banyak. Mengawalinya tentu ku berharap. Pusing jantung tiba-tiba saat mengatakan. Pusing. Dan melanggar Undang-Undang Nomor 1456. Aku melanggar. Kapan aku melanggar? Aku gak mau ubah kok. Aku aja yang gak iso nyanyi. Ya ya, udah percaya iso nyanyi. Gak aku nyanyi. Lekasih. Oh boy. Ngelek. Boy, disopan. Panas lah. Aku gak seneng disopan kok. Kamu ya tahu saya yang tay. Selamat aku pasalnya. Head pokoknya. Head, kan ambil lo head. Masuk kan gak ada. Nah, terus dulu. Ayo. Yang sebelah sini, yang ibu kasih bulat-bulat, itu jaringannya punyanya hewan. Wah, jaringan hewan yang ini. Ya Allah. Ini adalah jaringan tum. Yang ibu kota itu adalah jaringannya tum, Bu. Ini punyanya. Bu, itu aku nomor 3. Bu, kucingnya apa itu, Bu, atasnya? Maya. Yang memiliki fungsi yang sama. Ingat-ingat itu. Ini adalah tikus. Usah-usah.
TV, kono Zoom. Kono HP lo kono Zoom. Kita lihat, Bu, risanya nggak agak jelas, Bu, jelas. Sinyalnya aku nih. Itu SK itu lo apa? SK? Apa? Ada SK. Sklerenkin. Tapi kok kayak anak ereng. Iya, sklerenkin. Skleren. Apa itu? Ranking. Persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta. Oh, Aisyah. Ya, Aisyah. Uti Abu Bakar. Istri Rasulullah. Iya, CCTV. Apa itu? Ibar sing. Dengan ya Aisyah. Apa itu? Sudah? Jalan. Beri kita maksudnya. Pasti lo tak tahu. Beristirahat. Sudah? Sampur. Larang. Lanjut ke yang bab satunya lagi kemarin tentang ekosistem. Waktu beli beka ini biasanya kalian punya anak ini soal yang berikutnya, soal yang nomor 3. Pancasila. Kalau buku kuntek sis kasobek ya. Mami semua ganti buku baru.
ini, Bu. Soalnya. Pekonsumen. Lumayan. Konsumen primer. Konsumen primer itu siapa kalau di suatu rantai makanan? Herbivora atau omnivora? Herbivora. Konsumen primer itu selalu hewan yang makan rumput, hewan yang makan tumbuhan. Kalau hewan makan tumbuhan disebutnya dengan herbivora. Jadi konsumen primer itu selalu yang hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Nah, cari nanti yang makan tumbuhan siapa. Yes, ditulis dulu soalnya. Sudah? Sudah apa belum? Nulisnya? Belum. Ini beneran enggak semua. Lu dia lagi pergi buat teh ambil. Sama Elsa, itu adik Elsa. Ini, kok tak cilai kak?
Aku salah, saya salah, aku salah, saya kayak. Dewi sudah selesai nulisnya. Mari. Kak Soro, aku sudah. Sudah? Ampun. Ayo, coba dijawab Alia sekarang. Kenapa dulu? Alia. Kata kuncinya ada di sini. Ada penurunan konsumen primer. Yang mana? Yang B. Nah ini. Perhatikan. Perhatikan sekarang kalau di sini ada kan di sini diceritakan katanya ada kerbau, ada juga singa di padang rumput. Nah, di sini dinyatakan kalau terjadi penurunan konsumen primer yang terjadi adalah kalau bingung ditulis dijadikan rantai makanan kayak gini. Kalau di padang rumput berarti produsennya siapa? Rumput. Ya benar. Rumput produsen itu selalu tumbuhan, kalau enggak gitu alga. Rumput. Rumputnya dimakan sama siapa? Kerbau apa singa? Kerbau. Ya, dimakan oleh kerbau. Baru kerbau nanti akan dimakan oleh singa. Berarti yang menjadi konsum ini kalau dikasih keterangan, rumput itu sebagai produsen. Kalau kerbau itu sebagai konsumen satu, biasanya disebutnya konsumen primer pertama. Nah, kalau singa itu adalah konsumen dua. Di soal kan terjadi penurunan konsumen primer. Ini turun jumlahnya. Berarti yang naik adalah yang rumput, yang singa itu turun. Paham atau bingung soal yang kayak gini? Ya, kenapa? Sudah? Ya. Dari mana tabu? Konsumen sekunder. Ya apa enggak kedengeran? Konsumen sekunder itu ada tabu. Ada. Konsumen sekunder itu konsumen dua. Tapi jarang disebut sebagai konsumen sekunder. Yang sering keluar itu ini. Konsumen primer itu sama dengan konsumen satu. Yang sering keluar. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Badan. Dan satu soal lagi ya, itu selesai. Satu soal lagi. Oh, saya sebentar. Kalau misalkan dari soal ini, ternyata yang jumlahnya turun itu adalah, misalkan, yang jumlahnya turun itu rumput. Yang terjadi kira-kira apa? Kerbau. Singanya. Semuanya akan turun. Kalau ini turun, si produsen, ini misalkan, misalnya ini Ibu tuliskan lagi, misalkan di sini ada
rumput, dimakan sama kerbau, dimakan sama singa. Kalau produsennya yang turun, maka semuanya akan turun. Kalau ini nggak ada, kan yang dimakan nggak ada. Berarti yang rantai yang selanjutnya itu tidak mendapatkan makanan yang cukup. Artinya berarti kerbau turun, singa juga turun. Turun. Ya. Wes. Turun. Terakhir, satu lagi. Sisi-sisi turun tak tulis. Oke, kurung pot. Mantap. So. Ekosistem. Ekosistem. Salah. Ekosistem. Bermain di ujung terus dulu, itu yang terakhir soalnya. Sudah nulisnya?
5. 5. Ini tanggal 4. Iya sih, 6. Itu Kamis. Baru Minggu. Itu kan Kamis, baru Sabtu, sama Minggu. Assalamualaikum. 10 kan Minggu. Kita apa belum? Ambon. Ayo, coba dijawab bareng-bareng. Yang ini jawabannya apa kira-kira? Kata kuncinya di sini. Kalau misalkan, ini ekosistem itu kan ada yang di darat, ada yang di air. Atau ini kan kolam, kolam kan di air. Kalau di sini, konsumen satunya itu dihilangkan. Konsumen satu berarti siapa di sini? Herbivora apa karnivora? Herbivora. Ya, herbivoranya diambil dari ekosistemnya. Akibatnya apa kira-kira kalau konsumen satunya dihilangkan? Apa? Misalkan, kalau bingung, misal kita misalkan di kolam. Kolam itu ada ini, misalkan ada misalkan contohnya itu ini. Misalkan fitoplankton dimakan sama zooplankton dimakan sama ikan kecil. Dimakan sama ikan besar. Di sini yang dihilangkan itu konsumen satu. Berarti siapa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah zooplankton. Kalau ini hilang, apa yang terjadi kira-kira? Ikan kecil. Ini herbivora, ini karnivora, ini karnivora. Karnivora. Kalau zooplanktonnya dihilangkan, kira-kira yang terjadi apa? Tanggal populasi. Apa? Iya, yang ini loh. Jumlah populasi produsen meledak. Jadi gini, kalau yang ini dijelaskan. Kan kalau misalkan ini ada produsen, ada konsumen satu, ada konsumen dua, ada konsumen tiga. Mereka itu tidak pernah bertukar peran. Gak boleh konsumen dua jadi konsumen satu jadi konsumen dua. Kenapa? Karena kalau konsumen satu itu pasti herbivora. Konsumen dua itu karnivora. Tadi jawaban yang G itu salah. Kenapa? Ya karena ikan kecil tidak mungkin bisa memakan fitoplankton. Karena ikan kecil karnivora. Dalam. Kurang teman-teman itu. Kenapa? Kenapa? Aku lanjutkan ya. Konsumen dua itu tidak mungkin berubah menjadi konsumen satu. Kenapa? Karena konsumen satu itu herbivora, sedangkan konsumen dua itu karnivora. Gak mungkin yang tiba-tiba dari karnivora berubah menjadi herbivora. Terus yang C salah, karena gak mungkin yang hewan yang ada di darat dia berpindah ke hewan yang ada di bagian
Terus yang B salah, kenapa? Perannya konsumen itu kalau dia konsumen tiga, berarti dia karnivora. Dia tidak akan mungkin menjadi hewan yang herbivora. Wes, ada yang ditanyakan kalian terakhir? Saya tanya. Bu. 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 Iya, kenapa? Jerang teh makanan itu. Ya, Bu. 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 Bu, saya tanya, Bu. Ya, kenapa Alia tanya, oh? Dari enggak kedengeran. Ya Allah. Dari Dewi sih itu loh, katanya denger. Bu, omnivora itu apa, Bu? Jenangkan makanan. Omnivora itu pemakan segala. Jadi nanti kalau di rantai makanan dijelaskan omnivora, berarti dia bisa berpindah. Dia bisa ke konsumen satu. Tapi kalau di soalnya tidak dijelaskan hewan itu omnivora, berarti kita anggapnya hewan itu karnivora. Kalau karnivora, ya, nggak mungkin bergeser ke konsumen satu, karena konsumen satu itu yang makan tumbuhan. Tapi kalau dia misalkan dia dikatakan sebagai omnivora, berarti kalau herbivoranya dihilangkan, omnivoranya bisa menggantikan. Thank you, opposite. Yes. Apalagi sudah? Usai bu ya. Apa Atia? Yang benain itu tangan apa? Ya, Mas diserangnya udah pergi tadi. Sekarang Pak itu di situ. Mengganti. Paknya ada di dekat situ tahu. Apa? Paknya ada di situ. Gak ada, tadi bawa tas sih pergi kayaknya. Tadi itu tadi kan ini tempatnya. Tadi kan ini tempatnya. Pak lumayannya di mana? Terus waktu itu Pak Yusra itu jawab di hatiku. Tadi. Halo, dikasih alerti oleh Pak Isron. Apa? Kapan ujian? Rumahnya tak kelihatan. Kapan ujian? Minggu depan itu tanggal 8 kalian ujian. Tanggal 8. Kapan ujian? Saya tanya. Apa? Bobi, Bu, pertanyaan saya, Bu. Kapan nikah, Bu? Aduh, ayo berdoa dulu. Kameranya itu nanti rusak loh. Gede sih itu. Enggak kelihatan. Bu.
Bu, kertasnya diambil, Bu. Nah, Ciluk, Ba. Bu, kebalik kan gini, Bu. Iya, Ibu nggak tahu cara. Kebalik. Oke, tiktok ini, Bu. Bu, ibunya balik, Bu. Iya, kameranya kebalik. Bu. Bu. Kenapa? Ayo TikTok dulu yuk. Hah? Ayo diwalet ayo. Ayo berdoa dulu. Berdoa dulu. Makasih ya, Mbak.